sini juga ada ini semuanya ada. Ada sungai tapi arusnya nggak lembut, nggak kayak di NK. Sini juga jadi itu ada bangunannya kayak kita sama jalan-jalan aja. Kita lihat tuh guys, sungainya. Di sini ada sungainya besar ya guys, sungai kotor banget. Teman-teman, sungainya kotor banget, banyak banget orang yang masih buang sampah sembarangan, gak di sampah, padahal gak banyak buat dijadikan sampah. Kan nanti banyak yang sakit, banyak yang terus ini juga gak bagus untuk tempatnya mungkin gak banyak. Kita juga kan gak bisa main air, gak bisa mandi, gak bisa cuci baju, bisa orang-orang cuci baju terus udah jadinya bau jelek. Masih ada bagus. Jadi kalian yang di rumah jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Terus juga jangan buang sampah di air gitu-gitu, tetap sama aja. Ya teman-teman, kita lihat sekitarnya. Jembatan Merah ini kayak gimana ya? Kayak di Surabaya? Oh iya ya. Palembang. Oh iya, Palembang. Yang sungai yang itu kan yang di ganda. Tapi sama danaunya apa kalau kamu bilang itu? Sungai? Bukan. Danau apa? Lupa. Danau Musi. Danau Musi. Apa? Danau Musi. Ini kota nih. Aku tuh kalau ke Palembang selalu naik ketek. Enggak tahu ketek. Kalau perahunya Palembang. Teman-teman tau gak, ini tuh namanya Masjid Layur, tapi bisa juga disebut Masjid Menara Kampung Layu. Di sini, di masjid ini di tengah-tengahnya Kampung Layu, jadi ujung-ujung terus ini di tengahnya. Jadi tadi aku ini yang terakhir yang cewek. Coba sama-sama. Mengaku belum kalah, tapi dia ini kayak ngikutinnya lokal.